Kita saudara. Kita saudara, okay. Tapi kita balapan kan? Oh. Satu. Oke, go! Assalamualaikum Lur. Kita gas lagi. Kita rencana hari ini gas di Bogor, Hambalang. Kalau di Bogor kita berangkatnya subuh. Jadi masih kekejar. Tadi saya berangkat dari rumah habis sholat subuh, pamitan sama istri sama anak, langsung berangkat. Alhamdulillah sekarang udah sampai jembatan layang arah ke Bogor. Perkiraan kalau subuh itu jalanannya agak sepi, jadi 2 jam setengah Lur, dari Majalengka sampai Bogor itu Sentul lah, Sentul. Ini acaranya setengah balapan Lur. Jadi tim-tim besar di Indonesia ini hadir di acara ASL ini. Kita semi balapan. Yang dilombakan ada 4 kelas atau 3 kelas. Gimana Om Jidon? Oke, selamat pagi. Kita sudah berada di resortnya Hambalang. Yeah. Resort Mang siapa itu? Abdi. Saung Abdi. Ini acaranya apa, Don? Ini acara kita para pembalap tapi fun race. Berarti balapan kan ini kan, iya, acaranya. Balapan. Di sini ada berapa tim balap? Kelas. Tim balapnya ada hadir semua ya? Kita cuma di Kadri kelas, bilang sama lokal, umur dicampur karena kita free registrasi, terus pembalap dari seluruh Nusantara hadir seluruh tim. Seperti siapa aja, Don? Seperti Ubas Ekstrim. Wawan Kadri. Wawan Kadri di Ubas. Ya. Terus jadi Ubas ada Sidik. Sidik. Bagian. Okay. Ada Jerry 22. Pohon pisang. Ya. Sebagai sweepernya. Sweepernya pohon pisang. Dan masih banyak lagi. Wah, siap. Ada siapa? Ada Hood Graphic Racing Team. Hood Graphic Racing Team. Ini di sini yang kumpul adalah para sultan-sultan. Bos Arista, Bos Arita, Bos Arista, ada Farel, ya. Ini Farel juga ada ya. Namanya, nama Arista. Nama Arista. Halo Om. Halo. Dan juga selamat pagi. Minta diskon. Hood Graphic sama Arista. Ya. Pembalap kayaknya pada kumpul semua ya ke sini ya. Pembalap juga perlu makan. Pembalap juga perlu makan. Sarapan dulu. Sarapan dan acaranya seru Lur pokoknya di sini. Wes, oke. Tonton keseruannya Jerry 22 Lur. Ini acara balapan diikutin banyak pembalap-pembalap Indonesia seperti Wawan Kadri, Farel dan siapa lagi ya? Si Andi. Di. Persiapannya gimana, Di? Oh, ada lagi. Well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita gas di Hambalang. Ini acaranya acara balapan Lur hari ini. Jadi hanya tamu undangan doang. Jadi tamu undangan dari berbagai tim, ada Ubas Ekstrim, Janggule, Uprus, terus Arita, PG apa itu, pokoknya Enduromag, ASL itu tamu undangan. Tapi acaranya main bareng tapi dibalapin. Nah, ini trik caranya nurunin motor tanpa tangga Lur. Geser sambil direm. Terus. Agak miring sini. Ya, agak miring gitu. Terus. Pelan. Terus. Ditahan, didorong ke sana. Nah, hop. Harusnya didorong ke sana. Didorong ke sana. Jadi biar enggak terlalu kaget lah. Udah kayak gini baru ininya. Ini, Bro. Ininya. Step ininya diangkat. Nah, gitu. kurang belakang kan. Nah, gitu sob. Diangkat sambil dimiringin.
amat mah dia. Enggak lah, dimiringin. Tar, tar, tar. Cobaan saya ini dulu. Ini di video coba. Nih, suhunya nih, guys. Enggak, kita mau berbagi ilmu aja, Lur. Mau berbagi ilmu aja. Jadi kalau udah nempel di sini, kan dia enggak lecet di sini tuh. Kita miringin gini, agak miring gini, Bro. Miring. Agak miringin. Nah, kita di sini. Sini. Kita sambil disangga ini. Tuh, oh, bahunya. Bahunya. Jadi biar enggak dia enggak terlalu berat. Ke bahu berarti ya. Tapi ya, kalau saya setinggi miring, saya, kalau satu dia berat. Oh. Berat, tapi kalau miring gini kan dia sambil nahan ke bahu. Siap, 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 siap. Oke, itu Lur. Itu tip bagi orang yang enggak punya tangga atau kita sering main sendiri pakai double cabin. Saya tuh. Saya sama dia agak tuh tinggian saya padahal. Wah, jauh banget. Jadi makanya kita harus belajar, Lur. Ini teknik sama ya, berarti semuanya itu harus ada teknik ya? Harus ada teknik, biar kitanya nggak sengsara atau minimal nggak nyusahin orang. Betul. Jangan lupa subscribe. Aish. Gaspol. Gaspol. Asik dibully sama banyak orang. Gimana sih rasanya dibully masalah kebun pisang gitu? Rasanya bener-bener ngedon dibully. Teman-teman bukannya ngedukung malah ikutan ngebully lagi. Salah satunya Raja Sarya Jauga. Saya netral. Yo netral. Kalau saya orang netral. Oh, netral. Jadi ini semua pembelajaran buat Jerry. Jangan semuanya diposting. Ada yang benar, ada yang salah. Iya, iya bro. Mau benar aja kalau emang itu mengakibatkan gaduh, jangan jadi salah. Jangan diupload. Yeah. Nah, hari ini udah beres semua, Adil. Udah clear, saya udah tahu. Udah tahu dari awal saya tahu. Jadi ada pro dan kontra, Lur. Emang kemarin emang kurang layak diupload. Saya minta maaf ke teman-teman. Hari ini kita balapan, Lur. Judulnya bukan main bareng. Jadi sekaligus main bareng, sekaligus kita balapan di sini. Yuk, halo bro, semuanya. Ini murid saya Lur, murid saya. Sama itu murid saya Lur, itu murid saya. Ini pembalap Josh ini, bukan Lur, itu suhu saya. Ini guru saya, oh? Ini guru saya, guru ngerusak kebun cau. Ayo foto, guru ngerusak kebun cau katanya, aduh. Viral nggak mau kena? Hah? Oh iya benar, sama ayah. Waduh, Sarwa kebok. Kita tandem lagi. Ini pembalap ganteng banget ini, kan? Aduh, banyak kelas tua. Ini Arta Arita, ya Mas Ardan, ada Wangsa Racing, Mas Jidut, Karunia Mandiri, Ayah Yadi, Putra. Rame banget loh. Tuh. Kemudian Mas Uta juga. Acaranya Josh. Kemudian dari Jamamik ada ini Mas Bayu. Om Deka. Kemudian ada GGT dari Patrick. Pembalap. Kemarin di 119 Deka GP7 Mas Bayu, silakan foto dulu di sini. Meninggal motornya. Oh. AJS MX Shop ada Mas Jimmy, Hajar ada orangnya jangan ya. Ini pembalap ini lawannya sama Wawan Kadri sama Mas Ardi. Parel juga. Riz Detektor. Kalau saya mah tim Detektor ya, ada Kang Riki. Pembalap 35 plus saya mah. Kalau ini Josh, kemudian dari Orga ada Mas Romi, Jervis. Kata-kata untuk hari ini. Kemudian dari Kuprus Magelang ada Mas Santo. Kemudian John Epic ada Mas Johan. Karena licin banget ya jalur ini. Oleh Fikri, silakan kita kumpul di sini semuanya. Abannya kita kumpul di sini semuanya yuk. Kemudian pakai tubeless atau Mas Ito, terima kasih sudah ada di sini, hadir di sini semuanya. Tubeless ya berarti. Bukan. Sekali lagi diperbolehkan satu penghormatan juga satu penghormatan untuk kita semua. Pakai bantu tubeless. Semuanya hadir ya. Pakai mos, bukan bantu blast. Nah, gitu dong, Mas Ito. Ini suhu saya dari Magelang, Lur. Terakhir ketemu di Selatan. Terus milik Katron. Nanti gue lepas dia ketawa. Kemudian Sidik, mendatang Sidik. Wah, ini tuan rumah ini ya. Mas Dur, Mas Dur. Oh, Mas Dur. Kenapa? Ya mungkin gimana ya? Enggak ada izin dari pusat kali. Oh, timnya ini ya, apa itu? Agis Cantini, kemudian ada dari Jokowi. Jos, ayo foto masuk semua. Targetku di belakang Wawan. Hari ini. Belakang jauh. Di belakang jauh banget. Emang dari dulu di belakang terus. Kalau teman-teman tugas itu prinsipnya begini.
kalau Wawan bisa, teman-teman bisa. Oh, iya, nah, iya, 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 iya. Bisa jungkir. Bisa jungkir. Targetnya nyari pohon pisang. Pisang maneng, pisang maneng. Pisang maneng. Nomor HP ku mau lah. Gaspol. Ini ada suhunya. Halo. Pisang mana pisang? Aku terkenal jadi pohon pisang ini. Aku ini cewek juga ikut ke gas juga ya, Josh juga ya. Pokoknya harus full jalur pokoknya ya. Luar biasa. Om, sehat Om? Sehat. Ini yang beli motor saya ya? Saya ini betul-betul pengen tahu gimana, sejauh mana Akam sini ya. Anak kampung sini seperti apa nanti jadinya? Enggak, kalau dia anak hilang. Dia nantangin jadi dua-dua lor. Apakah bisa full jalur atau seperempat gitu. Saya yakin full jalur dia. Full jalur ya Mas Jerry yang tahun ini ya? Kalau full jalur pasti, cuma enggak tahu. Full jalur pisang. Jadi kalau boleh tahu kali ini Kumpas ini personelnya ada yang datang dari Sumatera Barat. Ya, nah, Jawa Barat, Sumatera Barat juga ada. Juga ada dari Sulawesi Selatan Mas ya. Andri Penuh Basusli. Ya ini kita doakan semoga apa yang dicita-citakan itu bisa berhasil. Amin. Acara yang kedua nanti kita taruh di Makassar. Setuju enggak kira-kira ini? Cuman akomodasi ditanggung ya. Oke. Apa yang terasing? Ayo! Apa yang terasing? Ayo! Apa yang terasing? Ayo! Luar biasa, terima kasih. ASL dan Ugas Ekstrim. Ditunggu karena res akan segera dimulai. Bravo! Sekali lagi bagian untuk Japanik. Japanik. Armadanya sudah terpasang 27, silakan segera merapat. Bravo. Nah, Putra KSL dan Ugas Ekstrim. Dekal terbaik untuk foto trail. Ini kita mau setar di Hambalang. Ini tempat setarnya di sini, Lur. Lumayan antaranya turun. Kita menuju tempat setar, Lur. Karena tempat setarnya bukan di sini. Tuh, teman-teman udah enggak sabar ini. Teman-teman juga rada bingung ini. Tom, Tom. Woi, ketom. Ketom hampir aja ketom. Woi. Truk. Hampir aja kamu tabrak itu truk. Parkirnya cepat depanan Star, yang belakang biar belakang. 35 plus saya. Oh, 35. Oh, beda kalau 35 belakang. Mundur lu 35. Oh, 35 saya beda. 35 apa berapa? Bila apa 35? Mulai setar di sini lho. Jadi setarnya itu open 35 plus sama lokal. Jadi berapa? Duluan open dulu. 35. 35 minggir. Tuh. Nah, kok galak men, tuh. Konten jadinya ada pembalap pakai jebur. Pembalap kebun pisang. Janganlah. Janganlah. Nanti belap dulu yang start pertama. Ini adik saya. Semuanya belap pertama baru. Kalau kawe awas jangan kalah. Ini pembalap mencret.
ini YouTuber pohon pisang. Ya. YouTuber pohon pisang. Followernya banyak gara-gara pohon pisang. Terkenal betul. Gara-gara pohon pisang ini. Orang-orang pada ketawa itu di setar. Gara-gara aku mau setar sama Jerry. Gara-gara nabrak batu banku kempes. Bannya kempes. Eh, Tom, lu hampir aja nabrak truk itu. Udah biar. Jadi ini acara balapan tapi kayak saweru banget main bareng pokoknya. Lawan kita dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Lur. Ini lawan saya nih. Oh, ini lawannya ya. Jos lawannya. Sono star, bilap-bilap. Wan, kamu disuruh start duluan, Wan. Oke, ayo kita start dulu. Yo, ini yang bilang kamu. Lalu kita Wan. Janganlah, kamu harus jadi nomor nomor Wan lah. Buat lawan Kadri. Tepuk tangan buat lawan Kadri. Woi. Ini keren banget, Lur. Ini detik-detik mau setar, Lur. Di sini ada Wawan Kadri, Farel, sama Adi Ceto, Andi F, sama Adi Pranata, Deka Pranata. Deka Pratama. Hah? Deka Pratama. Deka Pratama, Lur. Maaf. Salah sebut. Dan banyak tim-tim kayak tim MAG, tim Ubas Ekstrim, tim Uprus, semua tim-tim besar dikumpulkan di sini, ditarungin di sini, Lur, di Hambalang. Ini lokasinya di Hambalang. Jalurnya luar biasa, teknik dan super, super pokoknya. Tuh, startnya dari sana, Lur. Jadi pembalap-balap pro itu disetarin dari sana, langsung ngobut ke sini. Ngomek. Wah, di sini jurang, Lur. Wah, di sininya pasti soweru nanti pasti. Bakal terjadi rame di sini. Jadi kita tonton detik-detik menegangkan ini, Lur. Itu udah mau dimulai, Lur. Dia sistemnya sistem lari, Lur. Jadi lomba lari dulu, baru naik motor, baru langsung gas ke sini. Itu katanya kurang jauh. Yuh, tuh, itu udah mulai, Lur. Itu depannya parah, Lur. Hey. Dan, gimana ini? Ayo. Aduh, kasihan, Lur. Kasihan Banjan, Bang. Hei, sorry, Lur. Hei, jangan ke sini, sana. Oh, itu terjebak, Lur. Parah, Lur. Terjebaknya. Parah banget. Tahan. Itu lumpurnya bener-bener parah. Parah banget. Telur. Parah pokoknya. Keren. Jadi di situnya ada jebakan. Nah, kita itu melintasi situ, Lur. Tuh. Dari sini naik ke atas Kebon Pinus. Nah, di sana banyak tanjakan, banyak jalur ngeramik-ngeramik. Ini di sini kelihatannya kering, tapi kalau ada di dalam, itu basah banget. Karena di sini terbuka ya, jadi begitu hujan malam tuh hujan aja itu. Jadi kelihatannya kering, tapi sebenarnya kalau kita udah di pohon pinus di situ, itu basah dan licin. Ayo, mulai. Ayo, lanjut. Oke. Aman. Sip. Itu dimulai lokal, Lur. Jadi bukan 35 plus tapi lokal.
Ah, giliran saya kayaknya terakhir 35 plus. Kita lihat nih, Lur. Oke, Lur. Ras kedua, Lur. Oh, itu gagal, Lur. Dia larinya terlalu cepat. Larinya dia terlalu cepat. Jadi dia harus balik lagi. Harus sportif. Jadi harus berjajar semua dulu. Ya. Itu masih beribingan, mungkin masih di aba-aba 1 2 3-nya. Nggak salah giliran saya, Lur. Maiko, ini kelas apa? 315. 315 berarti saya. Ini. Bentar, Pak. Saya mau siap dulu. Saudara, tapi kita balapan kan? Balapan, ya, oke? Balapan ya. Oke. Kita balapan nih. Bentar. Kemana maju? Satu. Oke, go! Rasa ban low icin banget, Lur. Susah dapat gripnya di sini. Waduh, ini parah ini. Lupa lepas dulu. Ini aku apes, Lur, malah kepleset. Aduh, ini padahal udah nomor 1 ini. Berasa ban aku tuh kayak low icin banget. Dan ternyata bannya itu keweras, Lur. Aku lupa malah aku kompa. Bukannya aku kempesin, malah aku kompa tadi. Aduh, wes pokoknya aku napas 1, 2, 3, Lur. Biasa, maklum. Thank you.
Ini treknya lebih dari perkiraan saya lur, licinnya. Dan ternyata super licin. Aku harus kempesin ban di sini daripada aku meletre sepanjang jalur. Wah, licin banget pokoknya jalurnya. Aku nggak tahu nih, sambil istirahat aja ini pokoknya. Jaga stamina lor, jalurnya lo wicin pisan.
Tuan Pak, iya Pak, punten Pak. Lur, ini acara balapan, jadi sedikit banget yang aku cut-cut karena ya biar kalian tahu meletrenya saya kayak gimana. Karena kalau balapan itu napasnya bener-bener dikuras habis pokoknya. Ditambah treknya, tahu sendiri kalau trek seperti ini tuh, waduh, bener-bener menguras tenaga. Masih mending kali saya daripada dikasih trek ngerel licin, super lagi licinnya itu. Wah, pokoknya salam kan, Lur.